Halo guys, welcome back with The Kicks Gaming Indonesian Channel. Alright guys, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang new update dan pasca update kemarin tuh yang backpack warna pink ya. Kita bakal coba gacha itu, serta gue bakal coba gacha artifact lagi, serta gue bakal gacha kostum yang sudah gue post sekitar 5 jam yang lalu sebelum video ini dibuat ya. Kalau pas dia diupload ya nggak tahu dia itu berapa jam yang lalu ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Twitch Gaming Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys, agar kalian tahu video-video yang diupload di channel ini. Nah, jadi gue tadi bikin posting gitu 5 jam yang lalu. Nah, jadi sekitar 5 jam yang lalu ya gue bikin postingan di mana ada outfit baru nih ya kan. Kita gacha enggak? Gue bilang gitu, kita gacha enggak gitu. Biar tingkat unlucky gue bisa bikin kalian senang guys, bisa bikin kalian happy ya. Padahal gue yang nyesek seharusnya ya. Aduh, pusing. Ya, gue bilang kan enaknya pakai mitos apa. Cuman kalian gak ada yang jawab ya mitos-mitosnya ini yang komen. Terus gacha setiap hari nanti juga dapat by the way gitu. Gua dapat yang outfit sebelum ini hampir masa tenggang. Gua nggak pernah dapat gacha satu-satu ya. Nah, terus kata si Robby juga mending jangan, Bang. Saya gacha habis 2 kaspiral. Gua gacha yang merah 2500, gua gacha yang Batman kemarin 3000. Udah terlanjur. Jadi ya udah, gaya nomor 1 tetap ya. Kostum yang cowok jelek, bagusan yang cewek, setuju sih sebenarnya. Kemarin ketemu Bang Ruin Duel sama For Fun, ya namanya War Ranger, pakai kostum ini pakai Spiral Gift Squad Zelius dapat per 10 kali. Mantap. Oke. Gacha dong sampai Tukik tutup gacha terus. Asik. Siap. Nih, Bang kira-kira kapan keluar job baru? Job baru mungkin 2 sampai 5 bulan ya, nggak tahu juga. Sangat tertarik sama kostumnya Bang, harus dapat ini gua. Oh siap, semoga dapat. Gacha aja Bang, siapa tahu laki. Siap. Abis 3K baru dapat, gila. Eh, belum dapat ya? Baru abis 3K, sekarang mau 4 atau 5K. Dude, kata dia. Itu belum dapat, guys. Gua sekali klik dapat Bang. Wow, gila lu. Gua abis 4.000 sel. Hah? 4 juta kali ya, 4 juta sel buat ginian. Oh, oke. Okay. Ayo digacha siapa tahu hoki itu. Yang mele gembel menurut gua, iya sih. Bagus yang cewek bener. Gacha buduk, siap. Gacha aja ganto. Oke guys ya, berarti kita bakal gacha ya. Intinya kita bakal gacha. Nah, sebelum gacha, event yang baru itu adalah event pass ini nih guys ya, event pass di mana event pass ini tuh dia ada questnya guys. Nih kalian lihat sini ada quest-questnya. Kalian kelarin aja questnya setiap harinya ya. Karena nih bisa mendapatkan yang namanya soul-soul gini, yang api-api gini. Ya, nanti itu tujuannya buat ningkatin levelnya. Jadi semakin tinggi levelnya, kalian bakal dapet kayak contohnya Adventure Emblem. Nah, Adventure Emblem ini bisa dipakai buat apa sih? Nah, itu bisa dipakai untuk belanja di shopnya, guys. Nih, shopnya ini banyak. Ada Silver Star, ada Dragon Patch juga, ada outfit gacha tiket juga. Siap nggak tuh? Ada macam-macam, ya. Kalian bisa gacha di sini. Nah, masalahnya di sini, di bawah, itu ada box ini. Soul optional chest. Nah, ini menurut gua worth it banget nih guys. Soalnya di sini ada Stardust Soul atau Metal Guard Soul, itu lumayan banget yang bikin dia jadi warna merah. Dimana kalau kita beli itu total sekitar 6 dolar ya dengan mendapatkan kayak gini. Menurut gua sih ini worth it ya. Jadi kalau kalian spender, silahkan dibeli nih yang pass ini nih, legendary purchase ini nih, legendary reward inilah ya. Pokoknya dibeli karena itu worth it menurut gua. Nah, bagi kalian yang free player, ya kalian selesaiin aja di yang elite-nya. Itu juga worth it misinya untuk diselesaikan. Oke, payment-nya sukses guys. Sekarang kita beli ya. Ini gue beli juga buat review ke kalian juga. Nah, oke dapet. Oh, ternyata nggak langsung dapet. Gue harus kelarin quest-nya ya. Oh, mantap. Oke, lumayan. Kalau di IDR-in kira-kira sekitar 89.000 guysnya, tapi ini nggak wajib untuk kalian beli. Jadi kalau yang mampu aja atau yang mau aja gitu ya, yang beli pass yang satu ini. Jadi ini kita claim.
Oke guys, ya mari kita mulai gacha-gachanya guys. Mulai dari ini dulu buat dapetin back accessories Pink Puff ya. Ini jarang banget yang pakai dan mungkin jarang banget yang dapat. Semoga aja gue dapat ya guys ya. Di sini gue mitosnya potong rambut aja guys ya. Nih gue udah potong rambut tuh. Rambut gue pendek jadi kalian harus membiasakan dengan rambut gue yang baru karena udah nggak gondrong lagi kayak kemarin. Jadi langsung aja kita yes 7-7 langsung ya. Aduh, dapat nih. Ini udah punya feeling dapat guys karena abis potong rambut gitu ya. Terus alah dapatnya 1000 silver star. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa sih. Oke lah. Never mind. Lumayan. Ini apa sih? Oke. Langsung guys kita mulai lagi yang kedua. Jebret, dapat pink buff. Walah, enggak dapat, guys. Aduh, payah nih. Masa nggak dapet sih? Ayo dong. Udah potong rambut kan, udah cakep gitu. Dapet, harusnya gitu. Dapet. Pink Puff. Aduh, artifact map guys. Gue kira dapet Pink Puff gitu. Dapetnya artifact map. Ya, dia tahu aja kita mau gacha. Oke, jadi kita kurang yang mana nih? Yang 3 ya, yang 3 kurang 2 yang... Yang 3 kurang... Enggak sih, ini sama bro. Jadi kurangnya yang mana dong? Oh, kurangnya yang kedua kurang 3. Oke guys, kita beli dulu ya di market ya. Kita beli dulu di market. Yang kedua kurang 3. Ini kita beli 3. Oke, langsung guys ya kita fuse. Ya, kita fuse. Dapat 3 artifact map. Dan tadi gua abis ngebeat juga. Dan lumayan dapat Oma Mori Pen. Ya, lumayan. Oke, jadi langsung ya kita use artifact map dulu guys. Semoga kita wangi di video kali ini. Semoga dapet gold headwear lah setidaknya guys ya. Oke, ini tempat yang pertama. Semoga dapet guys di sini. Ayo, come on. Gold headwear. Bener gold headwear Kitty boy. What the? Dapat guys. Wow. Gila wangi. Buset Kitty Boy, bro. Wih. Keret red headwear sekarang. Doom. Oke, enggak apa-apa Eagle Eye sekali lagi. Wow. Gila gue tempat guys, benar-benar dapat guys. Oke, enggak masalah. Worth it dapat guys, bener. Sumpah dapat gila guys, lumayan daripada lumanyun. Buat male juga gitu, buat cowok Kitty Boynya gila. Siap nggak lu guys? Potong rambut makanya guys, dapat sumpah potong rambut mitosnya. Langsung guys, langsung identify, langsung di replace guys. Gua pak, ya gua pakai lah. Gua pakai. Yong ke rumah bro. Lucu juga sih, ya lucu sih. Ya nggak apa-apa sih, kocak. Berarti pakai baju ini dong. Iya, coklat gitu. Ya udahlah ya. Intinya kita dapat gila mantap. Wow, lumayan ya kan. Dapat gold headwear, yes. Nanti tinggal. Tinggal kita colokin kartu dah guys intinya ya. Ini dada lucu lah tuh ya guys, lucu ya. Aduh, biarin deh tuh kepala gitu tuh. Ting lucu ya. Mantap lah, nambah tech 60 ya, lumayan guys, lumayan. Ini guys bahaya karena udah dapat gold headwear, nggak mungkin yang ininya dapat lagi gitu. Yang ini nggak mungkin dapat sih. Udah susah tuh, tapi jadi warnanya sama ya, coklat gitu tuh guys. Oke. Santuy gitu, tetap kita gacha, karena gue udah ngomong kan, gue bakal gacha yang ini juga gitu. Jadi kita hajar. Ya, kita hajar guys. Bismillahirrahmanirrahim, dapet tuh baju yang baru. Cuk. Aduh, gak ada tulisan own gitu. Kalau gak ada tulisan own, gak dapet gitu guys. Oke, nggak apa-apa, masih belum lancar, masih belum mulus gitu, tapi tetap santuy karena udah aman, headwear satu di sana aman. Oke, santuy, jangan lebay kick, santuy aja, santuy.
Okay, kita beli lagi. Ini langsung kita beli aja deh, 20 deh, 20. Biasanya kalau langsung kayak begini, dia lebih percaya kayak kan, sistemnya lebih percaya. Wah, gila dia langsung beli banyak nih, langsung dikasih. Biasanya kayak gitu, guys. Koak, tapi ya jangan dipercaya. Oke, 10 lagi. Dapat. Waduh, enggak dapat, guys. Aduh, masih bunyinya tuh enggak bagus gitu, bunyinya enggak ada yang zlup gitu dulu tuh. Kalau ada Omnian tetap zlup bunyinya. Ah, baru dapat, guys. Cuman ini kayak enggak dapat sih. 2000 tuh biasanya enggak dapat sih kalau gue ya. Biasanya kalau enggak 2500, 3000. Ini kayak enggak dapat. Ah, benar-benar enggak dapat, guys. Benar-benar enggak dapat gitu. Benar-benar enggak dapat. Ah. Sekali lagi, guys. Sekali lagi, yang terakhir. Mungkin sambil jalan ya, guys ya. Sambil jalan dah. Kita jalan ya ke pojok ya, ambil jalan. Nih, metode RF online kayak gini nih dulu nih. Sambil jalan, santuy, gacha. Ownet! Alamak, nggak ownet dia, guys. Kita masih tidak diberikan kesempatan memiliki baju yang satu ini, guys. Ini baju apa sih namanya, by the way? Baju Ranger in the Wilderness. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Kita masih belum diberi kesempatan, guys, untuk mendapatkan baju yang satu ini. Aduh. Oke, guys, sekalian aja kita level up celananya, guys, ke 80, guys, ya. Karena di sini tadi ada yang jual, pas lagi ada yang jual kristal juga. Tadi kan habis kristalnya, ternyata ada yang jual. Langsung gue borong aja, guys, karena cuma sedikit yang jual. Jadi langsung aja kita level up ke celana 80. Nambahnya berapa? 5300 BR. Wah, gila, lumayan, guys, ya, lumayan. Tinggal tambahin kartu, kan kartu gue belum pindah nih. Kartu gue masih di sini, guys. Nih, kita dismantle. Nah, dapat 25 scroll, kan. Nah, terus kita masukin yang Kitty Boy. Nah, yang ini kita advance. Nah, butuh 30, guys, buat nge-advance yang gold headwear ini nih. Nah, ini kita advance. Nah, yang kedua itu butuh 300. Gila, ini sih skip aja ya. Udah nggak ngotak ya. 300 soket loh, guys. Gila, itu mahal banget. Langsung deh kita colok lagi kartu yang tadi. Mana tuh? Nah, ini kita colok lagi. Tum! Oke, BR kita langsung 491.000, guys. Gila, gila. Berapa menuju Dukmas? Jauh gitu. Ya, setidaknya perlahan-perlahan ya, guys. Sekarang udah 491.000. Alright, guys, mungkin video sampai sini aja. Sorry banget kalau misalkan durasinya lumayan panjang karena gua di sini juga random, tahu-tahu dapat ini, dapat itu, langsung aja dibikinin videonya berat gitu karena memang lagi ada bahannya juga. Jadi langsung kita hajar semua, guys, ya. Dan mumpung lagi di snow ini kan, guys, lagi di snow apa sih namanya ini? Mapnya gua lupa. Snowfield, lagi di snow capture. Bukan snow apa sih, kok gue lupa ya nama mapnya. Pokoknya lagi di dingin-dingin gini, guys. Mendingan pakai topi. Ya man, topinya lucu juga, guys. Lihat tuh ada emot kucingnya. Ini bagus nih emotnya. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye. Bye.